Abdi, Nok Nur Kamila, pendamping lokal desa Kecamatan Jati 7, Dupi Mamang. Nami Abdi Jono, wargi Desa Putri Dalem. Mamang anu dirasakeun ku Mang Jono. Ayana program Ibu Kuwu ngadamel agrowisata kumaha ta Mang? Kana kahirupan Mang Jono kumaha? Alhamdulillah. Dia abdi selalu kerja setiap harinya damel kayak padamelan ya Mang, berarti dibangunnya agrowisata Mang Jono tiasa damel walaupun padamelana bertahapnya Mang. Ayeuna aya program BLTDD nya Mang, terus bansos-bansos nu lain. Nah, menurut Mang Jono efisien atau napi henteu eta ka masyarakat? Ya, aya positif negatifnya dulu. Positifna mungkin pikeun jalmi anu gaduh mah keur saharitana mah kitu emang butuh, cuman pengaruh negatifnya leuwih loba. Naon we eta mah? Jadi antarana nanti kabagian sadaya kan dan masyarakat ngaranna di pasien mah hoyong bae. Hoyong bae. Teu ningali jalmi boga atawa teu. Cuman ya gitu, di mana nanti kebagian ya kadang-kadang tewawuk sarang tetangga parasea timbulna saling ngahujat, saling suhujon ngohoyangna pasihan males berarti pemalasan. Jadi mentalnya kasar namanya ngemis jadi, jadi mental ngemis ya. Selain BLTDD supaya pengentasan kemiskinan maksimal, menurut Mang Jono pemerintah teh kudu kumaha? Terutama anu perlu diperjuangkan teh dinu masalah pola pikir nahlah sih Bu. Pola pikir jalmina diubah lah. Terusnya harapannya masih aya lapangan pekerjaan. Masa gamel biasa soalnya ayah bisa mempekerjakan masyarakat misur padat karya tunai desanya banyak tiasa dirasakan ya banyak harapan Papa Yuna kumaha Mang ayah nangkekin upamitos agrowisata ieu janten. Nah, harapannya dina ayana agrowisata tiasa mempekerjakan orang banyak gitu. Menyediakan lahan pekerjaan, bikin masyarakat mulyana. Atuh nuhun Mang, punten tos ngawagel kana waktosna. Mudah-mudahan Mang Jono sehat. Nuhun, terus agrowisatana enggal beres ya Mang supados biasa tadi saur Mang Jono memperkerjakan warga masyarakat Putri Dalem. Atuh nuhun. Sami-sami.